masuk dalam kad tu. Ha, ni dia. So ini jalan sepatutnya kita nak kena jumpa. Bukan tadi. Okey. So sekarang ni nak atas sikit. Okey, macam ni. Ini sepatutnya. Kenapa sal pula ni? Bawa ke apa? Bawa sikit. Inilah sepatutnya kita nak kena sampai. Mana dia? Okey. Kita kena pergi belah sini. Tapi yang kelakarnya, kenapa guide yang aku tengok tu dia tak sama dengan, apa benda ni? Gua salah lagi ke apa? Salah jalan. Sekejap baru terjun balik. Tak boleh belah ni. Meh, kita pergi tempat lain pula. Dia sepatutnya ada base tau. Kenapa dia boleh nampak jalan mati? Ay, aku ni payah sangat ke nak jalan? Bawa lagi. Belah ni, atas belakang. Aku punya ekor tu lah. Hei, bagaimana start sudah lah. Apa ayah ni? Ah, sudah. Sikit. Pusing depan. Hai. Kena kata-kata tolak pula. Dah jadi kerjaan pula. Dah kena tolak pula aku cakap kau. Jap. Patah balik belakang. Apa benda lah sangkut ni? Jom. Hei. Ayah benar. Mana aku nak buat? Terbakar sikit. Masih ni aku masuk dalam ni. Boleh ke dalam je. Mana dia? Aku dah tak sini ya. Yo. Dia macam aku tak boleh nak. Sini ke? Sini. Ni pula ai.
Kerjaan pula. Macam mana sangkut? Aku tak faham langsung. Allah Akbar. Oh ya benar. Tu menyampah aku dah agak dah benda terjadi. Lepas tu tak payah bawa apa-apa lah. Macam-macam hal. Cuba aku masuk belah sini. Bukan. Patah balik belakang. Aku dah pelik. Sekejap, aku turun bawah balik. Kita pergi belah sana pula. Dia kan, patutnya bila kita naik, dia ada macam tangga tau, menuju ke base. Tapi bila kita datang, tak ada tangga pula. This is very funny. So aku rasa kita ke trail masuk belah kanan pula. Tengok pecer. Ni dah tadi belah kiri kan. Sekarang belah kanan pula kita try. Mungkin kita nak kena masuk belah sini. Belah sini tak ada. Belah sini kita try keluar. Okay, kita sampai ke kawasan di mana banyak benda alam ni. Kejap eh, tak apa, kita akan round di area sini. Alah ni dia boleh selamatkan aku lah daripada benda-benda yang menakutkan. Tak ada pula bang, dia betul-betul bawah ni ya. Seriously. Belakang ni ada tak? Tak ada, patah balik belakang. Inilah jalan dia. Mana jalan lain lagi? Baik, aku tengok belakang sana pula. Ini kita punya barang ni nak kena repair.
Okey. Buat apa yang aku tengok dekat sini? Memang satu-satu jalan nak masuk ke sana memang itu je. So agaknya memang itulah kot. Cuba kena figure out kenapa dia boleh jadi macam tu. Aku rasa pasal update tau. Sebab game ni dia masih, Allah hai, masih belum lagi sempurna masa dalam development. So jadinya dia dekat bawah ni. Kita punya kapal selam dah terlanggar berapa kali pun tak tahu. So far yang ni je lah jalan yang ada. Kena adap juga lah eh. Belah kanan ada apa? Belah kanan ada apa kan? Belah kiri lah. Kena repair bang. Sekejap repair sekejap. Kita kena repair. Mana repair kita? Yang kata tak ada. Dah. Belakang tak ada apa dah. Alright, banyak itu sajalah yang ada. Belah kiri ni bagaimana? Belah kanan ni bagaimana? Oh ni snow wolf eh. Okay, belah sini aku rasa. Memang itu je lah. Kat situ tempat dia. Nampak kalau kau tengok macam ni gaya, nampak macam jalan, jalan mati tau. Tapi hakikat dia jalan tak mati. Okay. So kita kena jalan ikut sini. Atas aku rasa dah malam. Cuaca pun tak agak-agak punya, baik punya kan cuaca. Ha, dia kat sini je memang tempat dia. Tapi kena pelik kan. Jangan depan ada apa. Tengok line clear tak tak ni. Kalau kena keluar ni memang ais penuh. Okay, kita kena tunggu sampai hari siang lah. Pasal cuaca macam ni memang tak tak mengizinkan kita untuk keluar. Tak ada tu, kita boleh makan-makan dululah. Makan-makan. Okay, sekarang ni yang tak beresnya kita dari. We don't have water. This is very not a good situation for us lah.